Ketika waktu sudah habis, maka seluruh apa yang manusia miliki tidak ada harganya lagi. Saking mulianya waktu ini, sampai Allah bersumpah berkali-kali dengan segala pergeserannya. Saking agungnya waktu ini, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kita akan melanjutkan kajian juz 30 dan kita sudah sampai di surah Ad-Duha. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Subhanallahi al-'adzim. Saudaraku rahimakumullah, Allah selalu bersumpah dalam Al-Quran dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu duha wal duha. Allah bersumpah dengan waktu siang wal nahari idza tajalla. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asr. Allah bersumpah dengan waktu senja fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan waktu malam wal laili idza yaghsha. Semua ini perputaran waktu. Waktu adalah nikmat yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu sudah habis, maka seluruh apa yang manusia miliki tidak ada harganya lagi. Kehidupan adalah bagian dari waktu. Maka ketika manusia sudah habis jatah hidupnya, apapun dia miliki berakhir di situ. Harta sebanyak apapun enggak berguna lagi. Rumah semewah apapun berakhir di situ. Kekuasaan yang selama ini dia pertahankan berakhir di situ. Waktu adalah yang paling mahal. Makanya belum pernah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu seperti Allah bersumpah dengan waktu. Saking dahsyatnya waktu ini, saking mulianya waktu ini, sampai Allah bersumpah berkali-kali dengan segala pergeserannya. Saking agungnya waktu ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa jangan buang-buang waktu. Sayangnya banyak manusia tidak menyadarinya. Orang Barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Karena mereka punya cara berpikir materialistis. Semakin materialistik seseorang, maka dia akan menjadikan benda, menjadikan harta sebagai ukuran waktu. Tapi bagi orang-orang beriman, the time is reward, waktu adalah pahala. Karena orang beriman menggunakan kacamata iman. Dalam kacamata iman yang paling berharga adalah pahala. Maka the time is reward, waktu adalah pahala. Itulah bagi orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman dikatakan berkah ketika waktunya berisi pahala. Detik demi detik berisi pahala. Dari waktu ke waktu semuanya berisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berisi kebaikan-kebaikan.
berisi amal soleh. Illa alladzina amanu wa amilus solihat. Ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asr, Allah menyebutkan bahwa cara mengisi waktu adalah amanu, beriman, wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Itulah teman-teman rahimakumullah cara mengisi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawla. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.